Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram ya. Ice cream seketul, tengok je nampak sedap sekali, rasa confirm nak lagi. Strawberry milk terpadu. So, ini dari FS Channel. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Oke, terlebih dahulu ya teman-teman sekalian, kalau kita nonton di FS Channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, terus nyalakan loncengnya, terus share kepada sosial media teman-teman sekalian, agar FS Channel ini lebih berkembang lagi. Saya berharap FS Channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber, karena istilahnya channel ini sangat-sangat bagus sekali guys. Kita menonton saja, menonton dan ada iklannya, itu kita sudah berpahala. Kenapa? Karena di setiap istilahnya pendapatan daripada FS Channel ini diberikan kepada pedagang-pedagang yang memerlukan bantuan. Seperti itu guys, istilahnya kita sharing ya harta kita kepada orang lain. So, tanpa berlama-lama langsung saja kita play videonya. Let's go. Hai. Oke. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat seorang peniaga ni, dia jual air sedap. Nampak berjauh sedap. Ada strawberry dengan mangga. Mangga. Jom kita pergi tengok. Okay, ni air apa bang? Air strawberry mint ice cream. Dia ada. Oh, ada es krimnya. Lepas tu kita letak topping. Wow. Buahlah strawberry. Oh, ada es krim besar. Betul. Ngiler guys. Jago. Es krim vanilla. Oh, mantap. Berapa harganya tu? Harganya? Satu ni? Cup ni RM5. Saya nak rasa satu ni satu tu. Boleh. Boleh. Okey. Sedap ni. Dah lama wow. Tak dengan abang ni. Kental guys. 2 minggu lebih kan? Oh, baru buka. Baru 2 minggu lebih. Habis sebelum ni niaga wow. Ke? Niaga ke? Baru sebelum buat. Ni saya buat homemade cake je. Ah. Sementara dia tak boleh nak kerja. Bulan ni kerja. Oh, abang tak boleh kerja? Tak boleh buat masa dekat. Sebab masa lah rawatan doktor. Buat masa ni tu lah, pasal pukul masa lah rawatan. Usus buat operatori. Oh my god. Jadi dia letak dekat luar. Usus letak kat luar? Allahu Akbar. Allah menggerakkan hati seseorang ya. Terutama di sini FS Channel ya, menggerakkan hati. Kita tak tahu loh guys, istilahnya akak ini, abang ini sakit ke atau macam mana. Tapi Allah gerakkan. Kalau kita orang baik, pasti berjumpa dengan orang baik. Itulah. Oh, betul. Ditebuk. Dia stoma bag lah. Mungkin orang lain. Oh, iya ke? Dia pernah pakai stoma bag tu lah. Ah. Dia sudah go precious sebenarnya. Baru jadi ke? Daripada tahun lepas. Tak, daripada bulan 11. Bulan 11. Tak sakit tu. Sudah setahun dah tak kerja? Ke? Lah. Tak apa bang, ujian bang. Ha, betul. Baru kira baru start balik lah ni. Pada dah tak boleh kerja tu kan? Allahu Akbar. Okay guys, kena support guys. Kena support akak ni yang dekat-dekat sana. Ha, beli, habiskan air tu. Dah tak ada kunci rezeki kita. Jualan apa yang ada. Kawan-kawan dah banyak support. Kawan-kawan dah support, alhamdulillah. Alhamdulillah. So sekarang abang memang tak boleh angkat berat lah. Haa, buat masa ni macam tu lah. So akak lah angkat semua. Kemah-kemah ni. Allahu Akbar. Anak-anak umur berapa tu bang? Anak yang besar umur 6 tahun. Yang besar 6 tahun. Oh, baru 6 tahun. 3 tahun lebih. 2 tahun. Haa, 3 anaknya. Tak apa, kita rasa dulu air. Okay, try lah. Oh my god. So, saya dah dapat 2 jenis air yang sempoi. Okay, satu strawberry, satu air jagung. Jagung ke mangga dia lupa. Allah. Jagung. 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 Mangga warna lain. Mana satu nak rasa tu? Korang pilih mana satu nak rasa. Jagung dululah. Okey, saya kiralah. 1 2 3 4 5 6 1 10. Okey, strawberry. Oh, strawberry ya. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, weh, sedap kan? Strawberry rasa. Aiskrim rasa. Oh my god. Buah rasa. Sebab kata wan. Oi, sedap. Air jagung pula. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Wan nak sikit. Okay, wan minum sikit. Sedap. Serius sedap. Oh, tadi Fahmi lah seorang. Saya pun nak juga strawberry. Aha. Strawberry ni nampak pekat.
Oh, panas-panas. Oh my god. Kita nak tengok ni. Kena strawberry. Eh, kejap guys. Ada untuk nombor tempahannya. Ni, kawan-kawan takutnya terlupa kan. Nah, di sini saya bacakan dulu ya guys ya. 016 ni kan 4232106. Kalau perkenal strawberry, memang sedap. Okay. Nampak aiskrim dia. Memang padu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Memang sempoi. Sedap. Sempoi. Rasa datang kat abang ni. Dengan akak ni. Memang sedap sangat. Memang padu abang. Sempoi sangat. Nice ah. Dia tak manis. Dia tak... Dia memang secukup rasa. Strawberry tu pun rasa. Aiskrim tu pun rasa. Buah pun rasa. Buah pun rasa. Lemak rasa. Yang tu yang... Sebab aiskrim tu yang dia potong lemak. Betul. Ah, betul, betul, betul. Ni waktu berniaga Selasa, Ahad 2-6. Oh. Ha, yang tu yang saya rasa yang lemak tu, yang sedap tu. Sebenarnya saya ada hajat lagi ni sebenarnya. Kita nak bagi orang free boleh? Bagi orang percuma. Bagi orang rasa lah. Ibarat macam akak tengah baru hari ni first time niaga. Bagi orang rasa, esok dia repeat balik semula. Boleh bagi orang rasa free? Ais strawberry. Saya tahan boleh. Orang panggil. Boleh? Okay. Bang! Bang! Rasa dia macam mana? Rasanya sama macam yang lain tapi lain sikit. Memang kalau sekali rasa nak lagi lah. Yes. Okay bang. Wow. Bah. Oh! Lagi. Sedap. Sedap. Ah, reaksi sedap, dia. Sedap. Wow. Strawberry. Baik sedap. Boleh regular. Tak payah. Recommended ke tak? Okey. Sangat-sangat. Baik ke? Wow. Sedap. Ya. Siapa yang minum habis ni? Bocor. Bocornya tak nampak kat mana. Ya Allah, senang guys. Saya tengok akak dan abang senang, saya ikut senang. Eh, pakcik ni apa pula lah. Beh lah pakcik ni. Ha, bocornya dekat atas. Dunia dah terbalik. Aik. Azik. Lepas ni gofa abang beli lagi. Okay, try ya. Oh, pekat sedap. Pekat sedap. Terima kasih banyak. Dah selidi lah. Dah selidi strawberry. Betul bang. Oh. Okay, bang. Terima kasih. Air memang sedap. Hari-hari kita orang dapat. Okay. Hmm. Okay. Moga luas rezeki. Okay. Ya bang. Terima kasih. Baik-baik jalan. Ya bang. Baik-baik jalan. Okay. Baik-baik jalan bang. Okay. Ya sama. Okay bang. Kurang bayar hari ni. Rezeki. Kau dah beli belum? Dah pernah beli? Tak payah bayar hari ni. Okay bang. Hari ni percuma bang. Okay. Masya Allah. Ha, tengok abang ni dah tahu dah. So dah tahu kan? Ha. Hari ni tak payah. Dah tahu kan? Saja. Okey okey. Okey bang. Terima kasih support. Berapa? Okey. 185. Abang Fahmi, ya Allah, kejap. Lalu hari kita tengoklah reaksi daripada abang dan akak ni. Ya. Yeah. Tebal. Macam tebal. Banyaklah. Eh, banyak sel. 185. Ha, 185. Allah, Allahu akbar, kebahagiaan. Saya senang apabila orang lain itu bahagia, guys, betul. 4 keping ya. 4 keping. Tak, ini bukan balance. Ha? Bukan balance. Itulah yang saya bagi. Bayang. Ini 185 lah ni. Pada saya ni lah 185 nya. Loading akaknya. Loading. Oh. Masuk. Balance 15 kan? Tak payah. Tak payah.
Okey, sebenarnya ini semua kita memang hadiahkan kat Kak Abang. Termasuk yang tadi kami beli bagi kau orang. Daripada saya punya tim, daripada Yayasan Mak Fira, dengan penonton yang selalu tengok video kami. Allah. Patutlah kenal. Eh, akak ni mungkin dah kenal sikit-sikit. Tapi siapa-siapa macam tu kan? Yang sedih-sedih kak. Macam banyak sangat. Tak, abang lagi tadi pegang tangan macam tu tau. Akak ambil. Simpan. Akak simpan. Ha. Betul ke ni, ya Allah? Betul kak? Ya. Akak tak mimpi ni, betul. Masya Allah. Tak apa, akak ambil. Terima kasih banyak-banyak. Rezeki akak hari ni dengan abang kan. Kami datang promote, ada hadiah sikit. Terima kasih akak. Banyak. Terima kasih banyak-banyak. Tolong. Moga murah rezeki. Untuk semua sihat selalu. Allahu Akbar. Kalau kita tengok guys, abang ni dia diam je. Hari ni dengan abang kan, kami datang promote, ada hadiah sikit. Nampak betul lah. Nampak betul. Allahu Akbar. Moga akak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Tolong. Moga murah rezeki. Untuk semua sihat selalu. Allah buat kerja. Semoga yang Allah je yang balas. Yang manfaat ni banyak tolong orang. Semoga Allah angkat kisah kita abang ni. Amin, amin, amin. Sebab saya tahu mesti ada kesusahan sikit lah ni. Sebab tiba-tiba kan abang ni kan. So, semoga tabah. Teruskan berniaga. Semoga semuanya mudah lah dunia akhirat. Amin, amin. Diluaskan rezeki. Kami amin. Kami dulu eh. Okey, boleh. Terima kasih banyak-banyak. Sudah tinggal store kami tak seberapa ni. Terima kasih kak. Terima kasih abang kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh guys, abang ni ada masalah kesihatan usus. So air dia sedap. Korang yang mana lalu dekat sini Jalan Meru, Sya'alam, Sya'alam, boleh datang support. Okay. Buat minum habis dah tadi. Yang penting jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So guys, itulah tadi ya, aiskrim seketul. Dan memang kalau kita tengok ya, daripada reaksi Abang Fahmi, Abang Wan juga, itu memang sedap guys. Dan kita juga melihat reaksi orang yang pertama kali minum. Ih, sedap tuh. Ah, itulah. Kalau kita berniaga, istilahnya mengutamakan daripada kualitas ya kan, rasa daripada makanan ataupun minuman yang kita jual, maka orang lain akan nak untuk repeat order macam tu guys. So buat kawan-kawan semua yang di Shah Alam ya, Shah Alam ni yang lalu kat situ ya kan, kena belilah kan. Kita bantu akak tu, kita support akak tu eh. Share terus video ini guys, jangan sampai istilahnya berhenti di sini saja. Saya harap istilahnya teman-teman bisa membantu ya, boleh membantu daripada akak dan abang tadi. Semoga akak dan abang tadi dilariskan jualannya dan juga istilahnya mendapatkan keberkahan, diangkat penyakitnya. Mari kita doakan bersama guys agar supaya abang tadi itu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan laris semua dagangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada abang supaya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Shifaan la yughadiru saqama wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Support terus guys FS channel dan juga channel saya. Semoga berkembang dan support terus pedagang-pedagang ataupun peniaga-peniaga kecil. Jangan sampai istilahnya mereka itu putus daripada harapan macam itu guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.